Halo Tapak, jumpa lagi dengan saya Markmar Tapak Lebar 49. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah ban medium kompon yang cocok digunakan untuk kegiatan harian, yaitu ban IRC NR88X1 ukuran 150/60 × 17 yang cocok digunakan untuk berbagai macam jenis motor sport seperti R25, MT25, CBR250, Ninja 250, dan lain-lain yang sekelasnya. Ban berkonstruksi bias atau non-radial ini memiliki loading index dan speed rating 66S. Artinya, ban ini mampu menahan beban maksimum hingga 300 kg dengan kecepatan maksimum hingga 180 km per jam. Buat sobat tapak yang sudah menggunakan velg racing, ban ini sudah tidak memerlukan ban dalam lagi karena sudah bertipe tubeless. Yang sangat menarik buat sobat tapak adalah pattern atau batikannya. Sekarang, mari kita lihat pattern atau batikan dari ban IRC NR88X1 ini. Ban belakang buatan Indonesia ini memiliki pattern atau batikan dengan pola garis-garis melengkung seperti yang terlihat pada video ini. Dengan pola seperti ini, maka air mudah dievakuasi dari permukaan ban, sehingga sobat tapak tidak perlu khawatir lagi. Pada saat kondisi jalan basah, motor tetap dapat dikendalikan dengan baik. Demikian perkenalan kita dengan ban IRC NR88X1 pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Stay tune di channel YouTube Tapak Lebar 49 dan saksikan video saya berikutnya. Salam tapak!